banget ya kayaknya. Gue tadi dari, emang gue dari pagi dan performance gue siang, tapi bukan berarti siang gak ada yang nonton, karena rame. Dari pagi udah rame banget, gue liat antusias orang-orangnya juga seru banget, jadi kayak bakal makin seru sih, makin malam makin asik ya. Hello Fest menurut gue benar-benar kayak tempat di mana semua kreatif-kreatif seni-seni itu bisa keluar semua ya, nggak cuma dari multimedia, ada juga kostum, vlogging dan lain-lain. Menurut gue acara kayak gini tuh keren banget sih. Di YouTube channel kita kemarin baru aja ngerilis project web series namanya About a Song yang udah ada di YouTube channelnya Stereo Case. Bisa cari aja youtube.com/stereocase. Nanti di situ lengkap, lo bisa cari ada 8 episode dan udah rilis. Jadi subscribe YouTube kita dan nonton videonya. Foto sama Naya, terus Kak Karina, Kak Cantika, Kak Liv, sama dari Instagram sih tahunya. Harus lebih berani aja gitu. Sama Kak Liv, Kak Karina, Devi, Kak siapa lagi? Kak Cantika Putri. Baru Olive sama Kak Nada Shiva. Dari Instagram. Ini first time juga di sini, jadi seru banget ketemu sama banyak orang-orang baru, fans-fans juga, subscriber, maksudnya seru banget. Ya pokoknya kayak di sini tuh ajangnya orang-orang kreatif deh, seru banget kalau buat orang-orang baru yang datang gitu. Terus makasih juga buat yang udah datang, subscriber. Ya seru banget juga sih, soalnya daripada di rumah ya nggak, mendingan main di sini terus rame-rame, terus banyak banget acara-acara gitu, pokoknya keren banget. Cosplay. Ya. Makanan. Aku kalau kata aku sih cosplay juga. Kita meet and greet. Ya, ketemu para subscriber. Iya, subscriber yang jauh dari Surabaya juga. Dari Surabaya. Kita bela-belain loh. Makasih loh yang udah mau datang. Loh ini benang yang tadi, oh my god. Hey.